acara keempat, sambutan panitia dan perwakilan kepala lembaga. Kepada Bapak Faris Rosyadi, SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Nyai Warohah Masyhud, yang terhormat kepada Muhammad Sabiqul Muti Masyhud selaku Ketua Yayasan Islam Al-Muwazanah Kediri, yang terhormat kepada Ahmad Fathul Uzi Masyhud selaku Rois Am Yayasan Islam Al-Muwazanah Kediri, dan tak lupa kepada seluruh Bapak Ibu guru mulai RA, MI, MTS, MA, dan SMK, dan segenap panitia tasyakuran kelas akhir RA, MI, MTS, MA, SMK tahun ajaran 2017-2018. Yang terhormat kepada Bapak Ibu wali murid, tamu undangan, seluruh yang hadir di sini, dan kepada anak-anakku khususnya kelas akhir mulai dari RA, MI, MTS, MA, dan SMK yang hari ini akan diwisuda, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah rabbil alamin, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salatullah wassalamu ala rasulillah biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau suri tauladan pada kita minadzulumati ilan nur. Semoga kita semua kelak fi yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 30 April 2018 kami dari Yayasan Al-Muwazanah bisa mengadakan tasyakuran kelas akhir, yang mana pada hari ini bisa terlaksana tidak luput dari semua bantuan baik tenaga, biaya, dan sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Maka dari itu saya di sini sebagai perwakilan dari panitia penyelenggara tasyakuran ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala curahan waktu, biaya, tenaga sehingga acara ini bisa terselenggara. Selanjutnya inilah lembaga, inilah Yayasan Al-Muwazanah ini yang dari awal sampai waktu ini sedikit atau sebagian kecil saja yang bisa ditampilkan. Kalau semuanya insya Allah waktu dalam sehari saja tidak akan mencukupi. Maka dari itu silahkan dan nikmatilah nanti sampai waktu akhir tampilan-tampilan, prosesi wisuda, dan yang terakhir adalah doa. Dan kepada Bapak Ibu wali murid yang khususnya yang sudah menyekolahkan dan menitipkan amanahnya kepada kami, insya Allah
secara formalitas inilah yang bisa kami persembahkan kepada panjenengan sedoyo, terus kemudian kepada anak-anakku sekalian mulai RA, MI, MTs, MA dan SMK. Ini adalah memasuki pintu gerbang kalian untuk keluar. Karena apa? Di luar di sana nanti kalian akan menemukan sangat banyak hikmah yang telah kalian petik yang dari sekolah yang telah selama 3 tahun kalian tempuh. Maka dari itu kepada anak-anakku juga mulai RA sampai SMK Aliyah, terima kasih yang kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Mungkin hanya ini yang bisa kami persembahkan secara secara formalitas. Dan kepada Bapak Ibu wali murid, ada beberapa informasi yang nantinya akan bisa kami sampaikan. Dan ternyata Yayasan Al-Muwazanah, lembaga-lembaga yang ada di Yayasan Al-Muwazanah ini tidak kalah, tidak bisa dianggap enteng dengan lembaga-lembaga yang lain, terutama di wilayah Kabupaten Kediri. Langsung saja mulai dari MI misalnya, ada beberapa prestasi yang mana MI ini bisa sampai level Kabupaten Kediri bertarung dengan beberapa MI-MI atau SD-SD yang lain. Untuk MI, juara 1 puisi tingkat kecamatan Poso Klaten. Juara 2 MTQ tingkat kecamatan Poso Klaten. Tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak MI. Tingkat azan dan ikomah tingkat kecamatan Poso Klaten. Selanjutnya juara 2 KSM, mata pelajaran bahasa Inggris tingkat kabupaten. Juara 2 mata pelajaran IPA tingkat kabupaten. Yang terakhir juara harapan 1 mapel matematika tingkat kabupaten. Terus kemudian yang MTs juga, ternyata lembaga di sini juga bisa bertarung dengan lembaga-lembaga sekolah lain yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Yang MTs juara 1 bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tepuk tangan untuk semua anak-anak MTs yang juara. Bahasa Arab tingkat kabupaten. Juara 1 futsal tingkat kabupaten. Juara 2 lari 800 meter tingkat kabupaten. Juara harapan 2 pendidikan agama Islam kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten. Yang terakhir juara pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Untuk yang selanjutnya, tingkat madrasah aliyah, ternyata di MA Al-Muwazanah ini juga tidak mau kalah dengan lembaga-lembaga yang lain setingkat kabupaten atau KKM. Tenis meja juara 2 tingkat KKM Mankandat. Lari 5000 meter juara 3 tingkat KKM Mankandat. Lari 400 meter putra juara 3 tingkat KKM. MTQ putri juara 3 tingkat KKM. Cipta puisi kandungan Al-Qur'an juara 2 tingkat KKM. Singer putra juara 3 tingkat KKM. Singer putri juara 3 tingkat KKM. MTQ putra juara 2 tingkat KKM. Dan yang terakhir futsal putra juara 2 tingkat KKM. Yang SMK, SMK ini bertarung di wilayah kabupaten. Juara 1 MSK tingkat Kabupaten Kediri. Semoga dari beberapa lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan tadi merupakan sebagai acuan kita untuk bisa lebih baik ke depan.
dan lembaga-lembaga yang belum insya Allah tahun depan bisa bertarung di wilayah kabupaten dan seluruh lembaga-lembaga yang lain di wilayah kabupaten. Bapak-Ibu guru, wali murid, dan tamu undangan yang saya hormati, demikian dari kami, sambutan dari kami. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu atas terlaksananya acara tasyakuran Yayasan Al-Muazzanah ini, dan kami, dan insya Allah, Allah akan membalas segala kebaikan yang kita kerjakan. Dan tidak lupa, saya mewakili panitia apabila ada kekurangan berupa apapun, dengan rendah hati saya mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya tutur kata, baik itu tidak dari sengaja atau tidak sengaja, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kami lanjutkan, marilah kita saksikan tampilan gerak lagu dari siswa-siswi MI Al-Muazzanah. Kepada tim gerak lagu, disilakan. Bapak Ibu Dewan Guru dan Wali Murid yang kami hormati, ini adalah penampilan dari adik-adik MI Al-Muazzanah. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini adalah putra-putri panjenengan sedoyo. Inilah anak-anak dari MI Al-Muazzanah. Thank you.
Tepuk tangan untuk siswi-siswi MI Al-Muwazanah. Memasuki acara ke-6, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Wakil Wali Murid. Kepada Ibu Endah Windratini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama' yang kami ta'ati, Ibu Nyai Warohah Mas'ud yang kami ta'ati, Agus Sabiqul Muti yang kami hormati, Agus Ahmad Fathul Uzi yang kami hormati, jajaran pengurus Yayasan Islam Al-Muwazanah Desa Gondang yang kami hormati, Dewan Guru baik PAUD, RA, MI, MTS, MA dan SMK Al-Muwazanah, beserta wali murid dan anak-anakku, siswa-siswi Al-Muwazanah yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bermuajahah bersilaturahim di Yayasan Islam Al-Muwazanah ini dalam keadaan sihah wal afiah. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun umat, pemberi syafaat di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan berhak mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu guru dan wali murid beserta siswa-siswi Al-Muwazanah yang berbahagia, di sini saya mewakili atas nama wali murid wisudawan wisudawati tahun ajaran 2018. Pertama dan utama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus Yayasan Islam Al-Muwazanah, kepada Bapak Ibu Guru yang telah senantiasa dengan penuh kesabaran dan juga ketelatenan dari panjenengan semua, sehingga putra-putri kami bisa menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang insya Allah dan mudah-mudahan barokah, sehingga pada hari ini alhamdulillah putra-putri kami bisa lulus baik itu di tingkatan RA, MI, MTS, SMK maupun MA. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya atas nama wali murid kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas putra-putri kami banyak melakukan kesalahan, dan juga yang namanya anak-anak nggih, nakal niku wajar. Semoga dengan barokahnya Mbah Yai Suhud, anak-anak nanti yang belajar di Yayasan Islam Al-Muwazanah, ilmunya benar-benar manfaat, barokah, sehingga dapat diterapkan di masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yang terakhir, kami atas nama wali murid mengharapkan doa dan restu dari panjenengan semua, Dewan Guru dan juga pengurus Yayasan Islam Al-Muwazanah,
putra-putri kami yang hari ini diwisuda, mudah-mudahan ilmunya manfaat, barokah, sehingga nanti ketika melanjutkan di sekolah tingkatan selanjutnya, benar-benar mendapatkan sekolah yang baik, dalam artian berprestasi di sekolah yang berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu atas nama wali murid yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya alhamdulillah tahun ini diamanahi menjadi PPK Kecamatan Pelosok Klaten, panitia pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018. Untuk itu mohon maaf Gus Uzi, Gus Muti, nunut waktu sekedap kula tak sosialisasi kalian panitia pemilihan desa Pak Jogoboyo Agus monggo, dan Bu Binti Mas Ruro sebagai PPS desa monggo. Nggih, alhamdulillah. Kalau panitia pemilihan umum kecamatan dari Desa Gondang ada saya dan Bapak Muhson Zamzami. Dan untuk panitia pemilihan tingkat desa ini ada Bapak Poni Gusmanto dan juga Ibu Binti Mas Ruro. Mohon maaf nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Yang membedakan pemilihan tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu, yaitu ketika hari H pencoblosan gubernur, panjenengan selain harus membawa formulir C6 panggilan, panjenengan juga harus membawa KTP elektronik, nggih, atau surat keterangan dari Disduk Capil. Ngoten nggih? Ini gimana? Mau sosialisasi sendiri? Pak Agus mau sosialisasi sendiri? Oh, ngoten. Nggih, niki kula tawarni, apakah PPS-nya mau sosialisasi sendiri? Ternyata diwakilkan. Oke, terima kasih. Ketika panjenengan tanggal 27 Juni mboten ngasto EKTP, niku sama petugas ken wangsul riyin mundut EKTP. Ngoten nggih. Niki panjenengan saya beri informasi untuk panjenengan getok tularkan kepada masyarakat yang hari ini tidak hadir dan tidak menjadi wali murid. Panjenengan aturi bahwa nanti harus membawa EKTP. Okay. Masalah calon panjenengan sudah tahu sendiri calonnya, saya tidak akan menunjukkan, panjenenganlah yang bisa memilih sendiri sesuai hati nurani panjenengan. Okay. Tanggal pinten Bu, wau pilihane? Tanggal pinten? 27 Juni, adik-adik yang SMK, SMA, mungkin maaf SMK, MA yang sudah memiliki EKTP nanti bisa melaksanakan pencoblosan. Ngaten nggih? MTS sudah ada. MTS sudah ada yang 17 tahun. Nggih. Terima kasih Pak Yo dan Bu Binti. Niki rekan kerja saya yang setiap hari saya oprak-oprak. Gak ngerti wayah, malam pun saya panggil harus ngambil ini, ngambil ini. Nggih, terima kasih kerjasamanya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya lanjutkan atas nama wali murid. Kula nyuwun doa panjenengan, barokah doa panjenengan. Ibu Nyai, Gus Uzi dan Gus Muti, lantaran doa panjenenganlah putra putri kami bisa menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Tak lupa juga doa dari Bapak Ibu Guru, walaupun nanti putra-putri kami sudah tidak menuntut ilmu di sini lagi, kami mohon
tetap panjenengan dongaaken ngoten nggih. Siap niki Bapak Ibu gurune nggih. Nggih, tetep panjenengan dongaaken mugi-mugi dados lare ingkang solih solihah dan juga bermanfaat, taat kepada guru, orang tua, bermanfaat bagi nusa, agama dan bangsanya. Kami atas nama wali murid mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada titah yang tak bersalah, juga bukan manusia jika tiada dosa. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua dari Kepala Desa Gondang. Kepada Bapak Nuristianto, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muharram dumateng para alim ulama, para kiai, bunyai, sesepuh, binisepuh, yang saya hormati Dewan Guru, yang saya hormati pengurus yayasan, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dan anak-anak yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara tasakuran kelas akhir tingkat RA, MI, MTS, MA, SMK dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya mengawali sambutan, saya mengucapkan selamat untuk anak-anakku yang sudah menempuh pendidikan, yang sudah lulus, dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada Dewan Guru sudah membimbing, sudah memberi pengarahan kepada anak-anak khususnya di Sanggundang, sudah menjadi anak-anak yang berprestasi. Bapak, Ibu yang berbahagia, tentunya pemerintah desa juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yayasan yang telah istilahipun sudah mendidik wis nggula wentah anak-anak kula. Mugi-mugi kalih Gusti Allah di istilahipun dados pahala ngantos akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah nggih njenengan dongaaken nggih. Mugi-mugi tahun niki akses untuk jalan ke Al Muazzanah mriki mugi-mugi saged istilahe cara didandani lah istilahe. Kersane kula wau liwat kok ya wis ndungling-ndungling pun jebol kabeh dalane. Nggih mugi-mugi kalih pandungan jenengan saged to tahun niki saged istilahe disemir napa diapakne saged alus malih. Terus niki kula nggih istilahe maringi informasi monggo lek pengin niki saged ditembusne
dalan ngaler, nggih monggo warga lek saged nembus ni desa nggih siap membangun nggih. Dadi nggih liwate pundi mungkin manut mawon niku kesepakatan warga mriki lek pengin ditembus ni nggih. Terus mugi-mugi akses yang lain saking pelausan menuju istilahnya gitu mriku bu sesek nggih leng aran niku. Mugi-mugi tahun ngajeng saged istilahnya nggih dialusne mbuh rupane kados napa sing nggih kula usulne kersane saged dibangun kali jembatane winginane kula tingali kok pun ambrol ngidul. Nggih mugi-mugi saged mungkin saged istilahnya akses menuju Al Muazzanah saged lancar. Nggih. Terus selanjutnya kula berpesan kepada anak-anakku mungkin yang sudah lulus yang mau ke tingkat ke atasnya wis ora usah sekolah yang liyo-liyo panggah nerusne teng Al Muazzanah. Nggih. Terus ingkang pun istilahnya lulus pengin teng perguruan tinggi jangan lupa kita harus bangga dengan nama Yayasan Al Muazzanah yang sudah mendidik sampean sedaya nggih. Aja ngantek izin duduhne iki lho aku lulusan Al Muazzanah. Nggih. Sanggup nggih? Nggih. Dan tidak lupa jangan sekali-kali menyentuh dengan narkoba. Siap nggih? Terima kasih. Mungkin itu yang saya biasa sampaikan. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten ageng-agengipun. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya istirahat yang akan diisi dengan karaoke siswa MA dan SMK Al Muazzanah. Lagu pertama berjudul Ya Habibal Qalbi yang akan dinyanyikan oleh siswi MA Al Muazzanah. Persembahan kedua, lagu Kun Anta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah lagu dari kami yang berjudul Ya Habibal Qalbi untuk hadirin semua. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya liji tabil Rasul al-Hidayah.
Assalamualaikum.
Tepuk tangan yang meriah untuk siswi-siswi Madrasah Aliyah Al-Muwazanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagu terakhir berjudul Cintai Aku Karena Allah dinyanyikan oleh Sinta Zumratul Mudarosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk siswi-siswi SMK Al-Muwazanah. Kasihi aku, miliki aku, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Siswa-siswi SMK Al-Muwazanah Gondang Ploso Menteng Kediri. Busana yang dikenakan penyanyi Sinta Zumratul Mudarosa. Hasil karya Solum Azhara Sukar, putri Bapak Sunan. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan yang dikenakan model Solum Azhara Sultan, hasil karya dari Siti Masmuro, putri Bapak Matlaki. Busana yang dikenakan model Wafiatul Mawida, hasil karya saya sendiri, Mega Rizki, putri Bapak Edi Suyanto. Busana yang dikenakan model Harismatul Muzaroa, hasil karya Sinta Putri Prayogi, putri Bapak Nono Sutrisno. Busana yang dikenakan Darojatun Intan Kumara, hasil karya Nurliana Mu'azza, putri Bapak Pairan. Busana yang dikenakan Rizky Yoga Ismiyah, hasil karya pribadi, putri Bapak Nurjais. Dan make up semua model, buah karya dari Kuni Anisata Aini, putri Bapak Nurhan. Bukan langit,
dari hasil karya yang kami tampilkan, dapat Bapak Ibu lihat bahwa skill lulusan SMK Al-Muazzana tidak hanya bisa menjahit saja, namun siswa juga dibekali dengan fashion catwalk, basic pose, desain mode, pecah pola, cutting, dan teknik-teknik menjahit busana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.